Sebelum kita memulai, aku pengen share sedikit tentang ini ya, rules house, apa istilahnya, rules of house gitu ya. Ada aturan mainnya nih teman-teman. Boleh di-share untuk rules of house-nya di chat box. Basically, ini bukan aturan yang gimana-gimana banget ya, sesimpel. Harapannya teman-teman semuanya fokus untuk mendengarkan sesi panen pada hari ini yang akan dibawakan oleh koko kita. Ya, ini gue gak mau bocor dulu ya, nanti kokonya pas datang biar semuanya kaget, terbengkalai, asik, lebay. Jadi, tolong semuanya datang menggunakan nama lengkap, teman-teman. Ditulis nama lengkapnya, supaya nanti kalau ada sesi pertanyaan akan lebih memudahkan juga. Yang kedua, pastikan teman-teman tadi baru Jen berarti ya. Jen, tolong isi data diri Jen supaya nanti bisa dapat informasi lebih lengkap tentang panen. Nanti linknya akan di-share juga sama panitia, sama admin. Lalu, untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan selama sesi berlangsung, boleh langsung ketik jawabannya di Slido. Linknya ada di chat juga, di poin nomor 2. Atau, kalau nanti selama sesi ini berlangsung, mau langsung berinteraksi dengan pembicara kita dan mau langsung nanya, langsung buka kameranya aja, raise hand, dan tanyakan pertanyaannya. Yang terakhir, tadi balik lagi diusahakan untuk kita fokus ya, jangan multitasking. Pastikan mikrofon dalam kondisi selalu mute, supaya nanti selama sesi ini berlangsung, kita nggak saling mengganggu satu sama lain, bisa sama-sama fokus dan kusuk. Yang terakhir, meski di rumah aja, tetap bersekutu. Langsung saya oper ke PW Team. Teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mengikuti PA hari ini. Mari kita rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kita memohon kepada Tuhan untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hati kita semakin diubahkan sehingga semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita semua memuji menyembah Dia dengan bersama-sama bernyanyi More Like Jesus. Take everything.
need more of you. Miss us, me. Take everything. Yes, all of you is all I need. Take Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul saat ini secara virtual untuk mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan berkenan hadir malam ini, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu dalam seluruh acara. Semoga acara malam ini dapat berjalan lancar, hati teman-teman dapat disiapkan untuk mendengarkan firman, dan koneksi internet aman selama acara. Biarlah Komarsel Irawan dapat menjadi penyambung lidah Tuhan pada malam ini, sehingga firman Tuhan dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam hidup untuk semakin serupa dengan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mendoakan teman-teman yang belum bisa hadir ataupun masih dalam perjalanan, agar bisa berkumpul kembali bersama kami. Kami serahkan seluruh acara ini hanya kepada-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih, Petra. Terima kasih, tim PW. Hari ini, teman-teman, bersama dengan Komarsel, kita akan mengupas tuntas ya pertanyaan. Apakah betul uang tidak bisa membeli kebahagiaan gitu ya? Kalau can money buy your happiness gitu ya? Atau mungkin kalau bisa pertanyaannya seberapa kadarnya uang itu bisa memberikan kebahagiaan buat kita? Komarsel dari seksi Kerasulan Keluarga di Satora nanti akan sharing lebih banyak lagi. Untuk itu langsung dipanggilkan saja.
Halo, Ko Marcel. Halo, Marsha. Apa kabar? Baik Hai, sekali. Teman-teman. Selamat malam. Nah, boleh nih Ko diajakin buka kamera ya, Ko ya, biar lebih enak ya ngobrolnya. Iya, satu paroki nih. Gua lebih banyak mau apa? Ngelihat kenal teman-teman juga. Betul. Ini semuanya banyak loh, Ko. Ada yang dari Taiwan, dari Jepang juga. Dan negara. Ini kayak di Kanada nih belum, mungkin yang morning person udah ada yang masuk, cuman mungkin belum saat ini ya. Jadi rame banget. Ayo teman-teman, boleh dibuka kameranya. Biar semakin semangat Ko Marcel ya. Mantap. Thank you. Oke, mulai atau bagaimana, Marsha? Boleh kok, silakan. Oke. Berarti saya dikasih akses ini ya, share ya? Oh iya, betul. Boleh tolong dikasih share co-host ya? Udah bisa kok ya, share. Oke. Mari kita coba. Apakah udah kelihatan? Udah ya? Udah. Oke, malam teman-teman. Apa kabar? Saya baru pertama kali di panen. Saya senang bisa ketemu anak-anak yang muda. Karena hidup cuma sekali, dan kadang keputusan yang kita ambil lagi muda menentukan sekarang. Jadi jangan bilang juga bahwa, oh Tuhan udah ada cetakannya, yang sini jadi konglomerat, yang itu jadi melarat. Enggak juga, gitu. Karena keputusan yang kita ambil pada waktu kita muda, kebiasaan kita itulah yang menjadikan kita hari ini. Amin. Dan terima kasih, tadi pujiannya luar biasa. Nah, hari ini topik kita uang dan bahagia. Nah, sedikit banyak. Ini kelihatan ya? Saya punya screen ya? Kelihatan kok, jelas. Mantap. Ini ada yang tahu di mana? Di Taiwan ya? Ada yang dari Taiwan? Ada Erlin. Lagi di Taiwan, hai Erlin. Salam kenal. Ini menara uang ya? It's one of the tallest building. Ya, karena ngomong uang, saya langsung ingat ini ya. Sedikit tentang saya sama Sylvie baru married berapa belas tahun ya? Ini takut salah, 12 tahun. Kalau udah lewat 5 tahun, kayaknya times go fast. Anak saya lagi ulangan umum nih, si Hana Nicole, lagi saya kejar-kejar untuk belajar, dan puji Tuhan saya juga dikaruniakan anak ketiga. Saya melayani di Komisi Kerasulan Keluarga Kusupan Agung Jakarta. Salah satu visi misi kami adalah membuat program ini, teman-teman, Discovery. Discovery ini buat kamu-kamu yang lagi pacaran. Nanti kalau program meritnya namanya membangun rumah tangga, dan juga ada macam-macam deh. Ya, dan juga saya bantu SKK Satora. Nah, saya punya kebiasaan dan hobi gara-gara pandemi ini memberikan prayer and inspiration. Jadi renungan malam hari Senin dan Rabu jam 9 lewat 10. Jadi selalu selesai jam 9 lewat 40 malam. At Instagramnya namanya Not Just Life-nya. Jadi hari ini saya udah minta tolong para follower untuk hadir di sini. Tapi memang rata-rata mungkin 30 and above ya. Saya boleh tanya di sini ada nggak yang 35 and above? Apakah ada? Mungkin panitia boleh. Saya gitu. Aduh. Kalau 20 and below ada? 20 and below? Ada harusnya ya. Masih ada yang kuliah tadi ya. Oke, jadi saya jadi tahu ya kira-kira audiensnya gimana. Ya, kebetulan saya baru aja kepala 4, jadi mungkin mudah-mudahan gap-nya nggak terlalu ini ya. Nah, mari kita mulai teman-teman. Gini, nah. Teman-teman, mau bahagia nggak? Mau, gitu kan. Tapi kadang, you know, kayak pohon gede ya. Ini kayaknya di Amerika ya. Jadi, panjang, gede, gitu. Saya rasa dari 100 orang di dunia, 100 akan bertanya, mau bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, gimana? Atau bahagia menurut kamu tuh apa? Kamu bisa jawab nggak? Karena pada saat kita nggak bisa jawab, hidup kita itu akan di dalam pencarian. Ya. Kita ngerasa kita melayani Tuhan, tapi pas waktu Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, insting kita itu adalah
apa yang menurut kamu bahagia? Dan kalau kamu nggak bisa mendefinisikan apa itu bahagia, kebiasaan yang langsung terjadi adalah, ada yang tahu ini? Squid Game ya. Kebiasaan orang langsung mengasosiasikan adalah bahagia itu ekuivalen dengan uang. Dan itu lumrah ya. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya sebelum kita masuk ke dalam uang, mari kita bahas bahagia itu apa. Gitu. Mungkin saya boleh tanya nggak? Satu atau dua orang, mungkin panitia ada yang nanya, terserah. Menurut kamu, bahagia dalam 1-3 kata apa kira-kira? Mungkin tolong ditembak 1-3 orang, silakan. Mungkin Marsha bisa bantu. Bisa, saya paling suka nembak kok, tenang. Asik. Boleh ditolong kakak Vici? Iya ya. Boleh kak Vici? Halo, halo semua. Gimana tadi pertanyaannya? Menurut kamu bahagia 3 kata apa ya? Damai, sukacita, nggak boleh sinonim ya kok? Boleh, boleh ya? Hal apapun, silakan. Okay. Damai, sukacita, tentram. Sebenarnya sama damai sih, tapi nggak apa-apa deh. Thank you. Oke. Okay. Ya, thank you, Vicky. Ya, yang lain, Marsha mungkin silakan tembak. Ada. Koko Iwan. Ah, ini pasti jawabannya bagus kok. Ini jurnalis soalnya. Wan? Koko Iwan lagi off-cam kayaknya. Oh, lagi off-cam. Oke. Tapi dia ini nih. On-cam? Nyalain mic nih. Kayak mau jawab nih. Oke, yang lain dulu deh. Coba. Sendiri dong, Oh, bisa nggak? Suaranya. Wan? Mau jawab? Calvin deh, Vin. Tunjuk, Vin. Satu orang, Vin. Cowok, Vin. Asik. Yang cowok lah perwakilan. Nah, ada yang jawab tuh di chat. Oh, ada yang jawab. Coba-coba. Kita baca ya. Madeline. Melayani melalui talenta. Keren banget nih. Oke. Baru sekali. Teman-teman tau nggak hadiah? Thank you ya. Yang udah chatting. Hadiah Squid Game itu berapa? 45,6 ya. Atau kira-kira kalau saya barusan Google, biar saya nggak salah, $36 juta. Teman-teman, kalau merasa kamu punya uang segini, kamu bakal happy nggak? Jawabannya belum tentu ya. Jadi, kita harus yakinin dulu nih sekarang, aturan main konsep di pikiran, bahwa ternyata punya uang banyak, ya sedikit mungkin korelasinya dengan kebahagiaan, tapi bukan segalanya. Mungkin kamu nggak akan pernah kebayang ya, apalagi waktu saya kuliah ya. Saya kuliah dulu, yang penting saya bisa, benar-benar nggak kepikiran teman-teman, bisa jadi manajer, nggak kepikiran. Bisa jadi direktur, nggak kepikiran. Bisa punya rumah, nggak kepikiran. Bisa punya mobil pertama, nggak kepikiran. Bisa punya mobil kedua, nggak kepikiran. Tapi, jalan orang beda-beda. Dan kalau saya lihat, apakah uang yang necessary buat kita bahagia? Justru kebalikan. Uang membuat kita banyak galaunya. Kenapa? Nah, saya ngasih tahu sedikit ya. Kalau teman-teman menjawab kebahagiaan itu apa, sebelum kamu bisa ngerumusin itu, asosiasi kamu adalah saya coba kerja. Kalau saya kerja dalam posisi puncak, itu adalah kebahagiaan buat saya. Betul apa enggak? Ya, mari nanti kita coba. Ada juga yang bilang bahwa hobi. Kebahagiaan adalah pada saat saya bisa menyalurkan passion saya gitu. Misalnya saya jadi hobi penyanyi, saya jadi penyanyi terhebat. Itulah kebahagiaan menurut saya. Bahkan tadi barusan, kebahagiaan adalah pelayanan. Banyak orang bilang bahwa kebahagiaan itu adalah pada saat saya bisa melayani orang lain. Gitu. Nyatanya seperti apa? Saya nggak setuju, teman-teman. Kerja, hobi, dan termasuk pelayanan adalah kebahagiaan. Karena
kalau misalnya kebahagiaan itu karena itu kebahagiaan yang lebih bagus ya, yang lebih sempurna ya. Bahagia atau senang itu dua hal yang beda, teman-teman. Teman-teman misalnya punya apa ya namanya? Hobi makan, pas waktu teman kamu traktir, itu bahagia apa senang? Senang ya. Tapi pertanyaan bahagianya itu adalah, nah ini yang kita lihat. Ada di kala pada saat nanti teman-teman sehari-hari di kerja, hobi dan juga pelayanan. Ada yang rasanya tiba-tiba badan kita tuh capek, teman-teman. Ekspektasi sama realita itu nggak nyambung. Jadi kita berpikir bahwa ada aja sesuatu yang kurang gitu. Kalau saat pada saat filosofi kebahagiaan kita salah, rata-rata teman-teman selalu mencari. Dan jawabannya adalah, saya menemukannya, yang saya mau coba tawarin yaitu ada dua hal, berasal dari dua ayat di sini. Mari kita sama-sama baca ya, mungkin supaya nggak feedback, saya yang baca aja. Ini ayat sekalian mau Natal ya. Lalu saya baca, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, jadi teman-teman, ayat di sini yang saya tangkap adalah adanya seorang Maria sama Yusuf, keluarga baru. Mereka lagi bahagia nggak? Bahagia. Kalau teman-teman punya anak, teman-teman bakal tahu. Bahagia. Bisa punya anak. Tapi nggak bahagianya adalah pada saat mereka harus melahirkan, itu harus di palungan. Suasananya yang jelek. Alasannya kenapa? Karena nggak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, nyambung ke ayat berikutnya. Nah, ini sengaja saya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada kata kuncinya yang menurut saya itu sumber kebahagiaan. And there were shepherds living out in the fields nearby. Ini ngelanjutin ayat sebelumnya. Keeping watch over the flocks at night, an angel of the Lord appeared to them, and the glory shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Di sini saya ngelihat teman-teman, analisa saya ya. Bahagia itu sederhana. Tujuan manusia hidup atau bagaimana kita menerima kebahagiaan adalah pada saat kita menghadirkan Tuhan yang udah datang di dalam hidup kita. Saya ulangi ya. Tujuan keluarga, tujuan saya sebagai pribadi, hidup. Bukanlah supaya saya mencapai karir tertentu, bukanlah saya supaya melayani banyak-banyak, bukanlah saya supaya bisa mencapai purpose hidup saya. Karena bagi anak muda tuh kadang teman-teman memiliki hal-hal tersebut ya. Tapi bagi pelajaran kita pada hari ini, terutama di ayat ke-10 ya. I bring you good news that will cause, yang akan mengakibatkan great joy for all the people. Hari ini udah masuk masa Advent, bulan depan Natal. Kalau sering kita selalu menganggap undang Yesus dalam hidup kita. Rasakan Tuhan, rasakan hadirat-Nya. Nah, saya mau cerita sedikit. Di tahun 98, setelah saya selesai SMA, saya ikut seminar hidup baru. Karena pada saat itu, ini maaf, ada suara yang bocor ya. Tapi suara saya agak jelas apa agak kurang jelas ya, Marsha? Jelas kok, clear. Jelas, ya. Pada saat itu, harusnya saya camping rohani di Sukabumi, waktu itu ya teman-teman, habis itu batal. Kenapa batal? Yang tahu nggak 98? Karena di situ ada kerusuhan besar, dan ada kerusuhan ekonomi. Akibatnya jadi retret, dan saya dulu di SMA, saya nggak suka, yang rohani-rohani nggak suka.
Tapi saya pada saat itu karena dari camping rohani dialihfungsikan retret seminar hidup baru yang saya nggak pernah ikutin, saya ngikut aja deh jadi panitia kan. Dan pada saat itu saya merasakan yang namanya dijamah oleh hadirat Tuhan. Dan masuklah saya ke dalam persekutuan doa yang orang anggap kelompok persekutuan PDKK Karismatik Katolik. Nah, setelah saya kuliah, setelah saya bekerja, saya stop layanan, teman-teman. Dan saya ngelihat bahwa saya muncul nih, sombongnya saya. Wah, kayaknya gue nggak mau terlalu sampai segitunya deh, gitu. Berdoa dan menyembah, gitu-gitu ya. Berbahasa roh. Kenapa gitu kan? Karena orang yang kayak gitu-gitu, penghakiman saya ya, dan ini yang salah nih, saya ngaku dosa nih. Itu pikirannya sempit gitu. Apa-apa doa dapat berkat. Apa-apa beri langsung berkat. Apalagi kalau misalnya ayat-ayat Alkitab yang Roma 8:28, ayatnya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Dalam hati saya udah masuk masa kerja nih ya, dan karir saya puji Tuhan tiba-tiba naik. Tapi kesombongan saya berkata, orang kok kenapa ya baca Alkitab terus? Tapi naif banget. Baca koran malah enggak. Berita enggak ngerti. Enggak benar itu. Enggak harus sampai se-ekstrim itu. Visi saya. Lalu saya menganggap, oh, pekerjaan saya, keluarga saya, itu adalah pelayanan. Dan keberhasilan saya di keluarga dan di kerjaan, itulah yang membuat saya bahagia pada saat itu. Singkat cerita, teman-teman, setelah saya married dan lain-lain, bahagia apa enggak? Bahagianya relatif loh, teman-teman. Masalah ada, bahkan saya habis tuh gara-gara masalah, singkat cerita, balik lagi ke pelayanan ya. Masalah terjadi di rumah tangga saya, hubungan kurang akrab. Bukan karena yang aneh-aneh sih, cuma ya, you will know pas waktu udah married, bahwa married nggak gampang. Singkat cerita, per hari ini, saya bisa nyimpulin berdasarkan perjalanan panjang, bahwa kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Saya yang buat itu nggak sederhana. Saya sombong gitu dengan berkata bahwa, oh, orang itu harus memiliki karir seperti itu. Nggak boleh senaif-naif baca Alkitab, muji Tuhan, tutup mata doang, doa-doa doang. Ya kan, nggak hanya hadirat Tuhan, nggak hadirat Tuhan doang gitu. Bahkan harus pelayanan. Tapi balik lagi yang ke saya rasakan tadi, bahwa pertanyaannya, realitanya, nggak dapat juga bahagia. Dan saya sih disadarkan sama Tuhan bahwa pada saat Yesus hadir menjadi bayi, gak banyak orang membuka hatinya pada saat ini. Teman-teman di sini ada 70 orang ya. Dulu mungkin pernah dijamah Tuhan. Dulu mungkin pernah dekat sama Tuhan. Dulu mungkin aktif. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah hari ini hatimu menjadi palungan Tuhan apa enggak? Karena kehadiran Tuhan itulah kebahagiaan sejati. Makanya klop dengan ayat yang dibilang Maria dan Marta. Teman-teman ingat enggak? Yesus bilang bahwa Maria memilih yang terbaik. Marta sibuk ya. Maria duduk di kaki Tuhan. Orang akan bertanya, doa-doa melulu menghadirkan Tuhan, kerjaan nggak beres dong. Jadi orang naif dong. Nggak pakai logika dong. Justru salah. Orang yang ngerti bahwa yang dicari dalam hidupnya itu sebenarnya Tuhan udah berikan dengan waktu dia mengetuk kamu. Mungkin kamu pernah dijamah Tuhan. Mungkin sekarang juga kamu merasa, ya mungkin yang udah aktif di sini udah ngerti ya. Dan kadang-kala kecanggihan-kecanggihan dan kesombongan kita itu lupain lagi sesuatu yang basic. Dan sebenarnya filosofi ini saya nangkep bahwa benar juga ya. Kalau kebahagiaan itu terlalu rumit, Tuhan nggak adil. Makanya juga Tuhan bilang bahwa kerajaan Allah itu harus menjadi seperti anak kecil gitu. Orang yang polos dan sederhana, dia bakal bisa menangkap kebahagiaan. Bahkan ada ayatnya juga kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Nah, jadi balik lagi teman-teman,
dalam filosofi mencari kebahagiaan, terutama nanti mudah-mudahan, kalau saya waktu umur 30-an tuh, saya nggak lagi mikir kebahagiaan, teman-teman. Karena karir tuh biasa lagi naik, semua lagi happy. Tapi ada kalanya pas lagi flat dan turun, nanti teman-teman akan merasa, ya, kenapa ya gue nggak mencapai apa yang gue mau? Apalagi sebagai cowok. Beban itu kadang ya, ekspektasi, keluarga, ekonomi, kita ngelihat Instagram, orang jalan-jalan, tagihan kartu kredit, dan juga saldo tabungan, itu beban banget, teman-teman. Yang boleh saya tahu sekarang. Dan kamu akan selalu menanyakan, apa kebahagiaan buat hidup saya pribadi? Dan pertanyaan ini yang saya mau jawab pada saat ini secara sederhana adalah, kebahagiaan adalah ketika kamu balik lagi ke basic, menghadirkan Yesus di dalam hati kamu. Bahkan agak ada satu agama ya, teman-teman saudara kita yang kita sayangi, berkata bahwa boleh semua makhluk apa namanya menemukan berbahagia. Kebahagiaan adalah Yesus. Titik. Kebahagiaan bukannya suasana. Kebahagiaan itu adalah siapa. Sukses itu bukannya sebuah status. Sukses itu adalah siapa. Jangan tanya apa yang saya cari dalam hidup ini, tapi carilah siapa yang saya cari. Jadi pada saat kita memiliki Tuhan, kita akan merasa sukacita. Dan hal itu yang penting Tuhan, teman-teman, dalam mengelola duit. Nah, mari kita masuk ke materi ini. Kenapa penting kita ngomongin bahagia sebelum kita ngomong uang? Karena bagi saya, yang saya boleh sharing, uang itu menipu. Ada ayatnya Yesus bilang, Mamon yang tidak jujur. Dia menipu kita bahwa uang yang biasanya kita nikmati itu adalah kebahagiaan sejati. Jadi banyak orang jatuh ke dalam masalah, bahkan di akhir zaman dia bilang, ada orang cinta uang sehingga kasih menjadi dingin, kan ada di ayatnya ya. Nah jadi teman-teman, kalau kamu lupa berbahagia dan nggak ngerti bahwa bahagia itu hanya Yesus, di dalam hati kamu bisa jadi di influence atau diribetkan dengan masalah-masalah uang yang bikin mungkin kadang-kadang keluarga, kalau misalnya kamu baru married ya, kadang rumah tangga berantem ujung-ujungnya karena uang ya, dan pengeluaran. Berapa yang kita bagikan kepada mertua, berapa yang kita bagikan sama keluarga kita, berapa yang kita harus buka tentang keuangan kita, berapa istri kita, dan lain-lain. Nah, hari ini saya nggak kepengen menceritakan tips-tips seperti apa ya, mengelola keuangan yang teman-teman bisa baca di dan pelajari di YouTube. Dan saya percaya milenial Gen Z zaman sekarang jauh lebih canggih lah. Bahkan teman-teman, kalau yang ada ya yang saya kenal ya, dia bilang gara-gara kripto kok, Marcel, saya jadi bisa merit, saya jadi bisa beli mobil mungkin. Nggak, kalau dia nggak bilang beli mobil sih, bisa merit sama beli traveling, bisa honeymoon. Jadi orang-orang dulu yang kayak saya, nggak percaya kripto, ada yang kripto bisa. Tapi kripto bikin kacau, bisa. Saya termasuk orang yang nyangkut dan jadi rugi gitu karena kripto. Saya nggak lagi ngomongin teknisnya, tapi saya lagi pengen ngomong 5 intisari yang saya pelajarin tentang uang yang saya rasa patut saya bagikan di waktu saya yang mungkin cuma setengah jam, satu jam ke depan. Nanti teman-teman bisa nanya ya. Nah, jadi pertanyaannya teman-teman, 5 hal dalam mengelola uang yang saya rasakan. Yang pertama adalah ngomongin tentang uang, teman-teman. Ketika kamu tahu bahagia itu apa, mari rubah gaya hidup kita. Ya. Kenapa? Karena masalah uang itu bukan karena misalnya kamu lagi mau beli barang besar gitu ya. Tapi masalahnya kebiasaan kamu atau istri ya, apalagi terhadap hal-hal yang sepele dan kecil, teman-teman. Misalnya kayak saya orang rumahan, tapi istri saya Silvi
dia orang mall. Karena apa? Latar belakang keluarga dia. Jadi, dia selalu marah sama saya. Sel, kamu belanja itu ya. Berapa tahun lalu nih kamu belanja begini, gue nggak pernah. Ini saya cerita aja, karena tujuannya untuk kebaikan kita. Gue nggak pernah belanja lo buat gue. Gue nggak pernah lo minta misalnya tas, apa tuh yang mahal-mahal, Gucci lah, whatever gitu ya. Cuma saya bilang, tunggu dulu. Saya kan akuntan ya. Saya akuntan, ya sekarang saya jadi konsultan. Kamu tahu nggak biaya kartu kredit? Cicilan, saya misalnya beli mobil ya, salah satu mobil saya, ya mobilnya mungkin boleh dibilang mobil mewah, karena ya inilah gaya hidup saya juga. Saya merasa, saya umur segini, saya pengen deh punya mobil ini. Oke lah, saya beli. Itu kan cicilannya sekian gitu ya, per bulan. Terus dia kalah bilang, masa gue nggak boleh begini-begini-begini gitu kan? Terus saya bilang, tunggu dulu. Coba deh kamu lihat Tokopedia itu di jumlah. Ternyata cicilan yang nilai yang besar dan kelihatan barang fisiknya ya, fix asset ya. Kalau kita orang keuangan, kita tahu mobil itu fix asset gitu. Atau mungkin kamu cicilan rumah, cicilan apartemen. Dengan beli-beli misalnya, loh kenapa sih Tokopedia kok kayaknya sehari dua kali atau tiga kali? Ternyata kalau di total teman-teman, banyak. Saya tujuannya bukan mau mencari aib ya, karena kalau saya ceritain aib berarti saya belum selesai dong. Saya udah selesai. Tugasnya karena puji Tuhan, karena ada apa teman-teman, salah satunya. Karena ada anak. Kalau ada anak, jadi teman-teman mikir deh, tanggung jawab. Bahkan zaman sekarang ya, banyak anak-anak yang merasa, gue nggak mau punya anak dulu, gue punya anak satu aja. Teman-teman, masalahnya bukan di anak, masalahnya bukan di penghasilan kita. Tapi masalahnya di gaya hidup. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, cuma nggak ngerti gimana. Nah, kita harus bersyukur kalau misalnya COVID, misalnya teman-teman benar-benar diminta rem mendadak, apalagi yang waktu COVID awal-awal ya. Siapa sih yang nggak stres? Orang yang punya kerjaan juga stres. Meskipun kamu ada tabungan, ya kan? Gue masih bisa kerja nggak ya bulan depan? Semua orang mikir gitu mungkin, kan? Nah, amit-amit COVID-nya udah normal, kamu nggak mempelajari apapun, itu juga nggak benar, teman-teman. Nah, gaya hidupnya apa? Coba deh lihat, teman-teman. Jangan sampai kita bekerja dan kita spending itu karena kita sedang berlari di sebuah roda. Ada ayatnya di Pengkhotbah 4 ayat 4, saya sengaja pakai yang bahasa Inggris karena lebih bagus ya menurut saya. Then I observe that most people are motivated to success because they envy their neighbors. But this too is meaningless, like chasing the wind. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, setelah kamu paham bahagia, maukah kamu merubah gaya hidup? Apakah sekarang kamu sedang berada di dalam gali lubang tutup lubang? Atau kamu dalam mindset kamu, kamu mencari sebuah standar hidup tertentu? Ada satu buku ya, namanya Rich from Babylon lah. Itu buku terkenal dari tentang keuangan. Dia bilang, teman-teman, kalau bisa, spend untuk kebutuhan sehari-hari persentasenya 10%. 90% itu untuk investasi. Nah, berarti teman-teman banyak gaya hidup yang harus disesuaikan. Teman-teman kalau hobinya ngopi, contoh ya, kenapa saya bilang COVID ini menjadi berkah. Karena kalau di kantor, kalau lagi bengong dikit, ngelihat logonya Starbucks, teman-teman, kita nggak ngitung loh, teman-teman. Karena kita nggak keluar cash ya, kadang gesek gitu kan. Dan kalau yang saya suka, misalnya ice caramel cappuccino gitu ya. Ice caramel latte, whatever lah. Itu harganya 60, karena saya mau yang venti. Supaya saya kadang kerja bisa di mana-mana ya. Saya taruh laptop, setidaknya saya nggak feel guilty banget, yang kecil. Itu kadang sehari bisa dua kali. Dan kalau dihitung, ternyata mahalnya luar biasa. Ya kan? Kalau dihitung, betul nggak, teman-teman? Transport. Untung loh sekarang kita work from home, kalau saya ya, saya hitung-hitung banyak dampaknya. Makan ke mall, luar biasa. Nah, teman-teman, ada satu penelitian dan artikel, katanya Gen Z dan milenial ini generasi yang dalam tanda kutip bangkrut dalam hal. Karena harga properti, apalagi di Jakarta misalnya ya,
atau di dunia as a whole, itu jadi terlalu mahal sehingga mereka nggak bisa lagi beli. Dan akibatnya mereka kecenderungannya hidup ikat pinggang terus. Mereka pengen live out their passion, biasanya adalah liburan. Akibatnya mereka bilang, gue nggak mau punya anak dulu, atau gue menunda. Saya nggak bilang bahwa Anda harus punya anak dan lain-lain ya, karena ya saya menyarankan lah sebagai kita di gereja Katolik, menikah, Tuhan memberkati Anda lewat anak. Tapi satu hal, pelajaran yang saya utamakan di dalam mengelola keuangan adalah bukan uangnya, tapi gaya hidup. Dan gaya hidup itu butuh, kayak teman-teman tuh ditabrak bus ya, secara rohani untuk benar-benar stop in what you are doing dan assess. Terus terang, kalau kamu nggak berhasil waktu single, pas married lebih susah. Syukur-syukur yang megang duit itu adalah tipe yang kayak bendahara kelas gitu atau perusahaan yang pelitnya medit gitu ya, kayak seorang istri. Cuma kalau misalnya suami dan istri misalnya gayanya loose dan happy-happy joy-joy, itu terus terang teman-teman akan susah namanya mengalami kebebasan in financial. Jadi saran saya teman-teman, carilah kebiasaan gaya hidup kita yang nggak benar dan mulailah melakukan yang benar. Karena teman-teman pasti tahu yang benar apa. Nah yang kedua adalah teman-teman, jadikanlah uang itu alat, bukan tujuan. Nah ayatnya adalah Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat ini sering banget ya kita dengar. Tapi kenapa saya single out sebagai tips kedua dari 5 tips saya nih tentang keuangan? Karena teman-teman, kalau mau ditanya banyak orang ya, pasti dia bilang bahwa gue pengen punya satu tabungan cash, free cash sekian, supaya gue punya pensiun nyaman. Rata-rata kebanyakan orang pasti ngomong kayak gitu ya. Tapi yang selalu dilupakan bahwa pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, pada saat kita kerja, apakah Anda sadar, apakah kamu sadar bahwa Tuhan memanggil kamu dalam pekerjaan? Yang lampau, saya mikirnya gini, pas waktu saya ke gereja atau persekutuan doa, saya dalam mode anak Tuhan. Tapi begitu bekerja, semua keinginan jasmani saya, jadi saya ngurusin uang itu sebagai saya yang manage. Gitu. Dengan kata lain adalah, saya mengabdi kepada keinginan saya. Dan Yesus mengatakan di sini, dia menganalogikan, menyetarakan sebuah, apakah mamon itu nama iblis ya, sebuah sesuatu yang dia setarakan dengan Allah. Karena jujur bilang, yang topik hari ini atau pengelolaan uang ini benar-benar berasa banget buat kamu. Mungkin kalau anak kuliahan ya, waktu yang saya paling jarang mikirin duit, terus terang. Tapi kalau kamu udah seumur saya ya, misalnya umur 40 ya, teman-teman akan nangkep nih. Kenapa sih Yesus sampai menyetarakan antara mamon sama uang? Kalau misalnya teman-teman masih dalam suasana persekutuan dan ini, gampang gitu bahwa hidup gua bekerja, segala sesuatu yang kamu kerjakan, kerjakanlah buat Allah dan bukan seperti buat manusia. Tapi pertanyaan kuncinya adalah, kita nggak bisa switch gitu, teman-teman. Mengabdi kedua Tuhan gitu. Yang kayak tadi saya bilang, kalau saya lagi kerja, ya udah saya ngelayanin bos, saya lagi harus cari duit, sedangkan kalau kita switch lagi pelayanan, kita mengabdi Tuhan. Yang harus kita pikirin adalah, Tuhan menganugerahkan kita dengan rezeki, itu untuk tujuannya siapa? Tujuannya dia. Dengan kata lain, saya mau nanya nih, uang kita ini uangnya siapa ya? Kalau kamu mengabdi Tuhan, yaitu mengabdi Allah, uang kita adalah uangnya Tuhan Yesus. Makanya jadi make sense ayat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang empunya surga.
Orang yang miskin di hadapan Allah, kenapa dibilang dia orang yang bahagia? Karena dia sadar apa yang dia punya itu titipan. Kalau dia ngerasa bahwa saya punya aset sekian, firman Tuhan bilang, ya lu ngeklaim itu milikku loh. Nah pertanyaannya mungkin teman-teman mikir, kalau di Malayaki ya, Komarsel kan ada yang namanya persepuluhan. Bahkan di saudara-saudara Kristen kita, ada persembahan, apa tuh namanya, istilahnya panen raya malah ada. Jadi segala hasil pertama usahamu serahkanlah untuk Tuhan. Itu namanya persembahan induk atau whatever. Terus juga persepuluhan. Persepuluhan, teman-teman mikir ya, misalnya penghasilan 50 juta misalnya. Berarti persepuluhan berapa? Kalau pakai metode itu ya. 5 juta. Iya kan? Orang mikir ya, pantesan yang nerima itu kaya banget. Bayangin dong dikali berapa jemaatnya. Gila. Perusahaan aja kalau perusahaan punya PPN, PPN out 10%, dia ada PPN in 10%, dia offset baru dia pelunasan kan. Tapi ini benar-benar penghasilan 10%. Teman-teman, saya pahami ini di gereja Katolik, jawabannya adalah, pemahaman saya, perjanjian lama itu merupakan bayangan terhadap perjanjian baru. Dan di dalam nama Yesus, saya selalu melihat tidak ada yang namanya letter luck. Bahkan perjanjian lama itu merupakan bayangan. Kenapa Tuhan waktu perjanjian lama iseng memberikan bayangan 10? 10 itu maksudnya adalah sebuah bayangan bahwa 100% milik Anda, Anda yang ada di perjanjian baru ini, milik tuh Tuhan. Jadi dengan kata lain, teman-teman, nggak usah 10%. Kalau tiba-tiba Tuhan minta kamu 50%, ya kamu harus punya filosofi itu. Bukan berarti kita secara tutup mata mengiur 10% dengan berharap ayat yang di Maleakhi itu ya, aku akan menghalau belalang dan lain-lain. Nggak necessarily ke sana. Dan makanya kita tidak mengenal persepuluhan, tapi jikalau kamu mau memberikan dengan yang ada adalah berikanlah dengan sukacita. Karena Tuhan berkenan pada orang yang memberikan sukacita, ada ayatnya. Dan bahkan ada yang bilang bahwa berilah maka Anda akan diberi. Jadi poinnya saya apa sih di ayat ini? Di poinnya ini, teman-teman, dedikasikanlah hati dan pekerjaan kamu, jeripayah kamu, untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau misalnya kamu ngiri menjadi startup founder, kamu mau jadi startup founder, tujuannya adalah apakah ini merupakan tujuan Anda dari Tuhan. Dan ketika Anda bekerja keras ya, kenapa sebagai, kan sekarang lagi ngetren nih jadi startup founder, gue mau jadi sukses. Jangan ya teman-teman, sukses dan bahagia itu nggak perlu alasan. Kalau nggak adil. Nggak adil dong orang yang nggak kaya. Nggak adil dong orang yang nggak bisa kemampuan MBA di luar negeri sehingga menjadi startup founder yang keren. Bahagia itu sederhana, teman-teman. Bahkan seorang domba aja, apa gembala domba, Tuhan memberikan kabar yang sukacita tadi ya di Lukas tadi katanya. Great news, great joy. Jadi teman-teman, balik lagi. Kalau teman-teman sadar bahwa bukan karena jumlah tabungan dan bukan karena karir gua, dengan kata lain, marilah serahkan, dedikasikanlah pekerjaan kamu kepada Tuhan. Jadi kamu nggak akan kecewa, teman-teman. Karena kalau Anda selalu berhasil dalam pekerjaan, bagus ya. Cuma mungkin ada kalanya, mungkin pas lagi enggak. Ya, kamu akan ingat, oh enggak juga kok, gua kan melakukan ini buat Tuhan. Dan kadang-kadang kalau teman-teman terpanggil untuk memberkati Romo, memberkati teman-teman, melayani orang tua, bahkan saya melihat memberikan ke orang tua itu penting ya, ke mertua juga penting, orang miskin penting dan lain-lain. Saya nggak bilang berapa, kalau kamu bisa taat seperti teman-teman saudara Kristen yang kita kasih 10%, puji Tuhan. Kalau mungkin lebih kecil, ya sudah. Bahkan saya ada pernah dengar satu channel rohani, kalau Anda punya utang, mendingan habisin dulu utangnya. Gitu. Nah inilah dia teman-teman, ingat uang itu adalah alat,
karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Begitu kamu bilang, saya sekular, kerjaan saya ini adalah ranah hidup saya, dengan kata lain kamu lagi mengabdi keinginan diri kamu sendiri. Dan saya nggak bilang ini rumusnya bahagia ya, bahagia kan tadi yang di awal. Tapi orang yang menghadirkan Tuhan di dalam hatinya, ketika dia akrab sama Tuhan, ketika dia mengutamakan menjadi seorang Maria, pada saat dia bekerja, dia akan menghadirkan Tuhan dalam kolega-kolega dia. Dia akan menghadirkan Tuhan dalam kualitas pekerjaan dia. Sehingga dia menjadi Martha yang lebih baik. Ini saya lagi ngomongin analogi ya, Maria dan Martha. Dengan kamu menjadi Maria, menghadirkan Tuhan di dalam hidup, kamu akan menjadi orang happy, kerja nggak beban. Paling enak tuh kerja nggak beban, teman-teman. Kerja dengan hati. Kenapa? Karena kita mempersembahkan pekerjaan itu kepada Tuhan. Itu filosofi saya sih dalam kerjaan yang puji Tuhan lumayan berhasil. Ya. Saya mau ngomong Halo? Calvin? Iya, halo. Oh, suara pokoknya ya putus ya? Iya, kayaknya putus deh ya. Ah, oke. Okay. Coba, mungkin dari tim... Pemimpin. Oke, okay. Halo Ko Marcel. Oh ya, hai. Sorry kok, tadi suaranya agak keputus, iya. Internet saya yang down, sorry tadi. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai ke... Ini. Aduh. Iya, baru sampai di slide ini. Oke. Okay. Ya, ini yang ketiga dari yang kelima, investasi yang pintar. Nah, saya mau ngasih tahu kalau kamu nggak investasi, mohon maaf ya, kamu adalah bodoh. Kenapa? Di ayat firman Tuhan berkata seperti ini ya, dan banyak. Misalnya, kamu harus meminjam, jangan memberikan pinjaman, bukan meminjam. Nah, salah satu ayatnya gini, pergilah pada semut, biarpun nggak ada pemimpin, pengatur, dan penguasa, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu. Nah, jadi teman-teman, ayat ini teman-teman harus mikir, ini ngomongin tentang investasi versus utang ya. Boleh nggak sih berutang? Saya kasih secara kesimpulan gini ya, teman-teman. Berhutanglah jika kamu tahu bahwa apa yang kamu dapat itu lebih besar dibanding resikonya. Contoh, kalau pada saat kita merasa bikin rumah nggak punya dan kita butuh KPR, lakukanlah. Karena resikonya pada saat kamu nggak punya rumah sendiri atau harus nyewa, kita malah mengiur ke landlord. Ya kan? Atau mungkin kalau kita masih dalam rumah mertua atau apa, mungkin pernikahan kita nggak bahagia. Itu adalah harga yang harus dibayar, silahkan. Tapi pada saat, misalnya saya juga jatuh ya, saya ngaruk nih, udah punya rumah, sertifikat itu saya sekolahin istilahnya. Saya beli lagi beberapa aset. Dan apa yang terjadi di tahun 2013 sampai detik ini? Rumah nggak naik harganya. Nah, di sanalah saya bodoh pada saat saya mengiur, kan ada bunganya ya teman-teman. Kalau kamu nggak yakin bahwa bisnis atau return yang kamu ambil akan lebih tinggi dibanding bunga itu adalah sebuah kebodohan. Tapi memang investasi ya selalu ada untung dan rugi. Contoh, jangan kamu bangga bahwa naik kripto bisa 200% atau 30%. Pertanyaannya, kalau kamu lagi happy 30%, apakah kamu happy kalau kamu pada hari itu juga hilang 30% aset kamu? Kalau misalnya kamu happy, berarti lakukanlah. Ya kan? Nah, jadi poinnya di sini adalah teman-teman dalam berinvestasi itu jangan sampai kalau bisa berhutang. Terutama kartu kredit. Karena balik ke filosofi tadi ya. Kalau misalnya kita berhutang, tapi yang kita dapat di kemudian hari lebih rendah dibanding yang bunga yang harus kita bayar atau resiko yang harus kita keluarkan, itu kita bodoh. Kenapa? Teman-teman kebayang nggak? 1 juta satu bulan, ya kan? Kamu bayarin, taruh ke deposito, sampai dengan bunga misalnya 5-10%. Pada saat nanti
saya ada dulu ada kalkulator ya. Pada saat nanti kamu pensiun umur 60, coba deh kamu kalkulator, kamu punya uang berapa? Ya kan? Bisa jadi, saya agak lupa, mungkin 5 miliar, teman-teman. Sorry nih, tadi saya lagi habis baru kelar dari Pacific Place, dulu saya ada hitungannya. Saya menunjukin teman-teman gini, kalau teman-teman ngambil keenakan atau kenikmatan di awal dengan ngambil kartu kredit, misalnya kamu jalan-jalan ya ke Jepang, kamu harus minjem dari P2P atau kartu kredit, dengan artinya kamu berani ngambil resiko bahwa apa yang kamu dapat lebih worth it dibanding resiko yang harus kamu bayar, yaitu bunga ya. Nah, teman-teman, ongkos bayar bunga itu akan membuat ekonomi kamu itu sama. Dengan kata lain, kamu nggak ada passive income. Jadi istilahnya kamu itu kerjanya diri sendiri gitu, dengan gaji bulanan. Misalnya ini saya ngomong pekerja ya. Tapi kalau orang yang berinvestasi, teman-teman, ada dua komponen. Dia bekerja, ya mudah-mudahan karir kamu naik terus ya. Jadi gaji ada naik, inflasi gaji naik. Tapi ada satu lagi yang namanya tabungan bunga berbunga. Jadi 1 juta. 1 juta bulan berikutnya kamu nabung lagi 1 juta. Taruh aja di deposito, misalnya taruh 5%. Di bulan ketiga kan 1 juta, 1 juta, udah 2 juta, bulan 3 juta, 4 juta, 5 juta, ya kan? Dan jangan kamu sentuh bergulung. Bergulung dan dijadikan sebuah kebiasaan. Nah, saya rasa itu jauh lebih hebat ya, teman-teman, dibanding kita melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Misalnya kayak teman-teman mau lari maraton gitu. Nggak bisa teman-teman langsung maraton langsung mati gitu. Yang harus dilakukan adalah 5K dulu, 10K, tapi lakukan dengan konsisten. Nah, saya mau ngasih tahu teman-teman, banyak teman-teman nggak pernah mikirin waktu saya pensiun saya mau punya uang berapa. Ada itu buat di Excel aja sebentar. Ada bunga berbunga, saya juga ada rumusnya di handphone, tapi karena lagi ngomong, nggak enak, nanti mungkin pas Q&A saya bisa buka. Kalau misalnya saya nyicil aja, 20 juta, misalnya kalau gaji kamu misalnya 100 juta atau apa, 2 juta lakukan, konsisten. Ya kan? Lalu kamu variasikan, misalnya investasinya di mana. Dan saya percaya Tuhan memberikan jalan untuk kita menjadi cukup. Hidup yang dalam tanda kutip uangnya bisa kita kelola. Ya, jadikan uang itu menjadi alat. Jadi memang harus dikelola ya, teman-teman. Ya. Jadi bukan berarti kita berdoa dengan hikmat Tuhan beres. Iya, kalau kamu bergaya hidup hemat sih you'll be fine gitu. Cuma kalau misalnya kita nggak bijaksana, bahkan kita lupa elemen bunga berbunga ini, teman-teman akan nyesel. Karena semakin banyak hutang, ya kan, keekonomian kamu itu sendiri gitu. Ibaratnya kalau AC cuma single blower. Tapi kalau kamu nggak ada hutang, kamu mulai investasi, ada passive income, kamu jadi double blower. Apalagi double blower itu istilah saya kalau suami kerja, istri kerja. Punyalah target untuk tabungan. Misalnya setiap bulan saya punya, mari kita cicil tabungannya berapa. Lakukanlah dengan sukacita. Dan jangan lupa investasikan juga sesuatu ke kerajaan Allah. Firman Tuhan jelas bilang, jangan kumpulkan harta yang di dunia di mana ngengat karat nggak ini. Jadi pada saat teman-teman ada dipanggil donasi, pelayanan dan lain-lain itu termasuk investasi ya. Bahkan investasi tersebut lebih ada nilai jangka panjang, yaitu di surga. Nah satu hal juga mungkin teman-teman mikir, oh kalau gitu boleh dong gue pelayanan. Ya memang pelayanan harus. Tapi jangan mengharapkan Anda bahagia karena pelayanan tadi juga. Karena banyak orang teman-teman, kayak saya tadi ya, sombong. Wah gue udah pelayanan nih di mana-mana. Udah kompak, udah SKK, ya kan? Udah kakak-kakak-kakak gitu ya. Ada not just left. Saya ditegur dengan ayat yang barusan balik lagi nih ke topik awal, bahwa yang lebih penting itu mengenal Tuhan, menghadirkan Tuhan dibanding tahu tentang Tuhan. Mungkin kamu nggak harus tahu banyak, tapi kamu mengasihi Dia dengan segenap hati. Nah inilah yang mungkin tantangan yang kita mau, supaya teman-teman bisa lebih happy. Yang keempat, mengandalkan Tuhan. Saya ngelihat dalam karir ya,
saya ngomong gini, kalau uang, mengelola uang yang ada di masa sekarang dan lampau, itu ya udahlah given. Kalau kamu lagi banyak utang kartu kredit, kamu lagi uangnya bermasalah, tadi kan udah dibahas ya, bertobatlah. Tapi ini saya lagi mau ngomongin pekerjaan kamu. Karena saya percaya bahwa kamu bisa pinter, kamu bisa Stanford, bisa Harvard, tapi kalau, apa sih namanya, perahu kamu itu nggak ada angin yang dari Tuhan, we cannot go far. Ada ayatnya, teman-teman. Mazmur 20 ayat 7-8. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh karena tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nah, kadang-kadang kita lupa ya, bahkan saya ya, contoh tadi yang sombong. Dulunya modalnya cuma modal doa, karismatik, masih culun-culun, levelnya waktu di kantor tuh jongos gitu ya, begitu udah levelnya tinggi, kesannya orang yang doa mengangkat tangan itu, aduh, kayaknya naif banget. Ada loh penghakiman itu yang dalam hati saya itu salah ya. Bahwa ternyata lu boleh title tinggi, boleh pengalaman bagus, tapi ada kalanya ya, lupa gitu. Yang buat kita jauh, terus melangkah itu adalah Tuhan. Bahkan orang yang kayak begini ya, kadang suka lupa ada dosa mortal sin ya. Yaitu dosa mortal sin yang pertama, apa? Kesombongan. Dan kadang orang yang punya uang pun juga kalau dia lupa bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, gampang banget dia sombong. Ya kan, kalau orang udah kaya, temenannya sama siapa orangnya? Orang yang kaya juga misalnya. Nah, saya ngomong ini lumayan penting teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman pasti dalam berkarir. Dan dalam berkarir, kadang teman-teman suka kecil hati. Kenapa ya teman gue lebih hebat? Kenapa ya si itu lebih terkenal? Kenapa? Nah, poinnya saya adalah, kan kamu belum game over. Hidup masih panjang. Saya melihat ayat ini salah satunya yang memberikan kekuatan buat saya bahwa berbanggalah bahwa Anda dikasih pekerjaan, bersyukur, dan jalanilah bersama Tuhan. Dan kalau memang Tuhan izinin perahu kita lebih unggul dari orang lain, puji Tuhan. Kalau enggak pun, puji Tuhan. Tapi indikatornya bukan itulah yang membuat kita bahagia. Nah, ada kalanya teman-teman, kita lupa ya tentang uang. Jago ngelolanya, tapi lupa mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, tentang uang, kalau tentang tips-tips yang teknis, saya rasa kayaknya kayak kalian jago-jago nih. Jangan-jangan semua tabungannya lebih banyak dari saya. Makanya saya lebih ke arah filosofis ya. Karena lima hal ini yang terakhir, yang saya rasa cocok. Ya. Yang terakhir adalah punya rasa cukup. Di ayatnya 1 Timotius 6 ayat 6-8, sengaja saya pakai bahasa Inggris karena yang di NLT ini lebih cocok. Yet true godliness with the contentment it is itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we cannot take anything with us when we leave it. So, if we have enough food and clothing, let us be content. Orang yang kaya, berdasarkan survei apa tuh di dunia ya, adalah yang kira-kira berpenghasilan dalam satu orang rumah tangga 6 juta. Jadi kalau misalnya kamu ada 2 atau 3 orang keluarga, kamu gajinya 18 juta. Itu kamu sudah dianggap kaya gitu. Nah, kadang orang merasa keinginannya itu yang nggak ada batasnya gitu ya. Dan sebenarnya bukan masalahnya bukan di uang, masalahnya di rasa cukupnya kamu gitu sebagai orang. Kalimat di sini mengatakan kalau kita berbicara tentang uang sebagai orang Katolik yang kita harus pahamin adalah kekayaan sejati bagi Rasul Paulus adalah dua hal, yaitu orang yang beribadah, orang yang mengasihi Tuhan, balik lagi ke definisi kita bahagia. Yang kedua, orang yang merasa cukup. Jadi orang yang merasa itulah yang namanya orang yang great wealth, yang memiliki kekayaan yang sejati. Jadi teman-teman, apakah kekayaan itu ekuivalen tentang saldo di tabungan? Jawabannya enggak ya. Saya sampai kaget loh. Ada seorang kolega saya ya, saya nggak perlu sebut namanya. Dia punya koleksi jam mahal,
itu kalau di total itu 1,5 juta dolar, 15 miliar lebih lah gitu ya. Mungkin teman-teman, ya mungkin ada yang hobi jam atau apa, tahu gitu. Kelasnya lagi bukan Rolex kelasnya. Kelasnya mungkin Patek Philippe, Acheron, dan lain-lain. Dan kalau kamu bilang, wah, pasti itu orang happy banget ya. Ya, saya nggak bilang, saya nggak memahakini juga. Tapi intinya gini, kalau mau lihat atas, itu kayaknya atasnya tinggi banget, teman-teman. Dan saya lebih merenungkan anak Tuhan tuh berlombalah kerendahan hati, berlombalah hidup sederhana. Karena banyak orang yang udah mencontohkan hidup yang berfoya-foya. Memang kita nggak boleh bilang lah kalau makan restoran enak, ya kan, ke hotel, mungkin kalau kamu ada kesempatan ke luar negeri, bukannya dosa. Ya boleh lah. Dan Tuhan memberkati kita, kan. Tapi pertanyaannya adalah, jangan dijadikan gaya hidup. Banyak anak sekarang tuh kebalikan, teman-teman. Dan dia lagi nggak memahami apa itu rasa cukup. Bagi Paulus, pada saat saya cukup makan dan saya cukup berpakaian, hidup saya cukup. Dan yang lebih penting adalah orang yang kaya, yang dia bilang adalah orang yang beribadah, yang disertai rasa cukup. Dua hal. Kenapa? Saya nggak datang, saya datang telanjang, saya pulang telanjang. Ini adalah sebuah filosofi Paulus bahwa dia udah lagi nggak mentingin tentang kekayaan jasmani. Kenapa orang bisa ngomong kayak gini? Kenapa dia bisa bilang yang paling penting adalah true godliness? Karena orang yang memiliki kebahagiaan sejati dalam Yesus, dia tahu yang dia cari di dalam hidup itu bukan karir, uang, dan aset. Tapi yang dicari adalah bagaimana menghadirkan Tuhan di keluargaku. Bagaimana aku menghadirkan Tuhan di pekerjaanku. Bagaimana aku bisa melakukan yang terbaik untuk mengasihi Tuhan. Makanya teman-teman, despite of banyak ayat yang kamu pakai ya, dan banyak orang yang mencari definisi kebahagiaan, saya mau nutup ya. Betapa bagus dan luar biasanya Yesus ketika dia bilang ke kita, perintahku dua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Tuhan, itu adalah orang yang menghadirkan Tuhan. Yang kedua adalah kasihi sesama manusia. Teman-teman, kalau kamu nanti married, mungkin kamu akan mengalami fase. Di mana kadang di dalam married, antara suami dan istri itu jauh loh, meskipun kamu berada dalam satu kamar. Karena bagi seorang Marcel dan bagi seorang Sylvie, married itu adalah rutinitas dan mengurus anak. Saya sibuk di kantor saya, dia sibuk di fitness center sama teman-temannya. Ingat, pernikahan, kalau tidak ada lagi romantisme antara suami dan istri, itu adalah masalah besar. Cuma banyak orang kan, zaman sekarang ngerasa normal, emang begitu pernikahan, that's the real life. Sama nih sama hidup kita gitu. Kadang teman-teman udah ngerasa bahwa, oh ya, hidup gue sebagai anak Tuhan ya kerja, ya kan, pelayanan, bahkan kamu pelayanan sibuk banget gitu. Pertanyaannya bukan itu teman-teman. Ibadah yang sejati itu adalah lebih mengutamakan mengasihi Tuhan. Jika mengasihi Tuhan itu stop pelayanan, bisa juga. Balik lagi ke analogi Maria dan Martha. Karena yang Tuhan utamakan adalah bagaimana kita beribadah. Sederhana banget yang Tuhan minta. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan itulah resep bahagia. Ketika kamu menghadirkan Tuhan dalam keluarga, ketika anak-anak kamu tuh senang, misalnya kamu pulang, kamu dicium, kamu tidur tanpa suruh mereka peluk kamu, itulah kebahagiaan. Itu adalah bonus kebahagiaan. Pada saat kamu menghadirkan Tuhan dalam hidup kamu, orang akan nice sama kamu. Bos kamu akan nice. Teman-teman kamu akan happy kerja sama kamu. Rezeki kamu akan ada. Itulah yang Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah, semuanya itu ditambahkan. Mungkin kamu punya, someday ya, saya berdoa teman-teman punya perusahaan, miliaran, mungkin teman-teman punya mobil, bagus, teman-teman menjadi orang hebat, jadi direktur, dan lain-lain. Tapi ingat, itu cuma alat. Ya, bahwa Tuhan mau kita nggak ditentukan bahagianya oleh karena uang, oleh karena hal itu. Tapi Tuhan manggil kita untuk berbahagia dengan apa adanya. Dan saya kalau renung-renung, saya berbahagia ya. Bahkan sebelum kerja, Tuhan Yesus ngajarin saya apa itu bahagia. Pada waktu 98 yang saya kasih tahu itu kan, pada saya di jamaah Roh Kudus. Saya bahagia banget.
saya merasa diampuni, saya pelayanan, dan lain-lain. Tapi kesombonganlah yang membuat kita lupa, dan uanglah yang menipu. Pada saat kamu nggak tahu fokus kamu di mana, kamu akan liar. Dan kalau kamu nggak punya target yang benar, kamu nggak akan mencapai target tersebut. Kalau kamu nggak tahu bahagia definisinya kamu apa, alam bawah sadar kamu akan bilang, uang, kenapa nggak cukup, karir, dan lain-lain. Ingat, bahagia bukan di uang, juga bukan di pasangan hidup. Kalau nggak kasihan dong Romo yang nggak merit, ya nggak? Bahagia adalah pada saat kita menghadirkan Tuhan. Dan mudah-mudahan di Natal ini, kita ingat satu ayat tadi di Lukas 2 tadi ya. Pada saat malaikat datang ke gembala, dia bilang, aku memberikan kamu berita bagus dan berita kesukaan buat semua orang. Dengan kesederhanaan, aku menerima Yesus dalam hati. Bisakah kamu merasakan the powerful joy? Dan uang, kamu rasakan itu cuma alat. Kalau Tuhan minta kamu untuk bantu, pelayanan, dan lain-lain, lakukanlah. Amit-amit, 10%, ya udah. Mungkin Tuhan tes ya. Ingat, 10% itu cuma analogi. Menurut saya, di perjanjian baru itu Tuhan mau semuanya. Bukan 10%. Ya tentunya lah, kita harus ngerti juga investasi, bayar uang sekolah, anak mahal gitu. Ya nggak membabi buta ya. Kita harus cerdik juga seperti ular. Mungkin saya rasa itu pemerenungannya teman-teman, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang baik. Saya serahkan balik ke Marsha. Silakan, Marsha. Thank you banget Ko Marcel untuk sharingnya, untuk pengajarannya. Teman-teman, ini sudah boleh dibuka nih untuk sesi pertanyaan. Mungkin boleh aku langsung buka dulu buat teman-teman yang ada di forum. Boleh langsung open kamera dan bisa langsung tanya. Silakan. Sebelum kita buka Slido ya. Ada yang mau nanya? Ini mungkin nggak usah angkat tangan kali ya. Langsung buka kamera terus langsung ngomong juga nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Yeah. Malam. Ko Marcel. Malam. Halo. Malam teman-teman. Ya mau nanya nih. Ya, Ko Marcel ya. Mengenai dua hal ya Ko ya. Yang juga mungkin saya sedang saya alami. Iya, Wan. Pertama tentang bagaimana sih Ko Marcel menyikapi ada teman yang minjem uang. Nah, di sisi lain kita kasihan ya kan, pengen bantu, tapi di sisi lain juga ada kan pertemanan atau rasa yang kagak enak kan setelahnya gitu. Pernah nggak sih mengalami yang seperti itu dulu? Itu kan manusiawi ya, ada teman yang pinjam uang, kita pengen bantu, tapi kok rasanya kok ngelat banget gitu ya. Terus yang kedua, tentang itu kok sandwich generation. Ya maksudnya bagaimana sih kok kita melaluinya gitu ya, kan ada orang tua, mungkin ada nenek juga gitu, kok rasanya berat banget ya untuk masa-masa ini gitu. Ya sih kok itu aja sih kok berkaitan dengan uang dan keluarga dan iman ya, tadi dua studi kasus itu ya. Terima kasih Ko Marcel. Thank you Iwan Tamto. Yang pertama, saya dapat filosofi bahwa kalau ada teman minjem, itu sebenarnya dia minta. Jadi kalau kamu punya budget untuk memberi, ya udah. Bilang aja pinjam, harapan balik. Cuma kamu harus sudah siap. Kalau dia nggak balikin, kamu nggak akan ngutukin dia dalam hati, dan kamu nggak akan kacau ekonominya. Kalau kamu ngerasa kamu belum sanggup, dan apa yang kamu akan pinjemkan, itu nggak balik, dan tiba-tiba kamu kacau, kamu bilang, maaf, saya ada prioritas lain. Saya pernah dalam kondisi itu, misalnya dia minta pinjam sekian, saya bilang, saya hanya bisa, tapi ini saya ngasih. Jadi, kita nggak akan jadi ada seujon dan kesel, dia nggak balikin. Karena rata-rata kalau teman atau saudara minjem, itu artinya sebenarnya dia minta, tapi dia malu. Ya kan? Sebenarnya kalau dia mau minjem beneran kan, ya udahlah ada P2P gitu kan. Atau mungkin pinjaman dari yang lain. Tergantung ya teman-teman, kita nggak bisa apa ya tanpa hikmat ya. Banyak juga kesaksian
nggak ada, bukan yang nggak ada ya, pas-pasan, tapi kita tahu dia butuh. Itu kategorinya gini lah, meskipun kita bilang minjem, itu dalam hati kita, Tuhan, aku mempersembahkan ini karena ini aset milik kamu, biar menjadi berkat. Ya udah, biarin. Dan Tuhan kadang tiba-tiba ada rejeki. Tapi jangan kita jadi donasi, kita bilang kita nggak minjem, karena orang kadang bisa antara abuse sama kita mendengarkan suara Tuhan untuk taat. Itu kan beda tipis kadang. Nah, yang kedua untuk sandwich generasi. Maksud gue ya, si Jeff Bezos aja, dia waktu umur 40 itu nothing. Kalau lu lihat fotonya kan, tokonya apa segala, Amazon belum apa-apa. Terus juga pertanyaannya juga, Tuhan nggak manggil kita menjadi Jeff Bezos, nggak menjadi Elon Musk. Tuhan nggak manggil kita menjadi Anton Salim semua, kan? Tuhan memanggil Iwan menjadi Iwan. Dan hari ini Tuhan Yesus memberikan rahasia kebahagiaan, yaitu hadirkanlah Yesus di dalam hatinya Iwan. Untuk itu kamu nggak usah takut. Kalau memang dengan usaha kamu, kamu nggak ngandalin mobil, nggak, tadi kan nggak mengandalkan kereta, gak, tapi mengandalkan nama Tuhan. Ya, kalau misalnya kamu dapat kesempatan kerja bagus, ya puji Tuhan. Nikmatin aja. Jangan kita set mindset kita, gue ini generasi sandwich. Karena maksud gue, ya semua orang pasti akan mengeluh ya. Besok generasi anak lu nih, misalnya sekarang kamu udah umur 60 gitu ya. Generasi anak kamu ntar dibilang lagi nih, gue generasi sandwich ketiga. Nggak lucu kan? Ya, poinnya adalah kalau kita punya iman, ya kita katakanlah dengan diri kita bahwa gue generasi yang diberkati lah. Karena Tuhan memanggil kita untuk di sini pasti ada maksud. Tuhan mau untuk kita menghidupi keluarga, menghadirkan berkat dan lain-lain gitu. Dan nggak perlu membanding-bandingkan ya, karena tadi sih salah satunya, apalagi aku tahu where you are coming from, karena sebagai cowok itu rasanya susah ya. Dan mungkin kalau you bandingin, wah dulu yuk, kok Marcel enak ya punya gini, 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 sekarang susah kok dapat posisi begini. You never know, one. Sekarang yang muda-muda banyak yang jadi bos di startup and so on. Jadi jangan kita menyimpulkan terlalu cepat kita generasi apa. Jalan aja lah dengan iman. Saya percaya orang yang punya iman, orang menghadirkan Tuhan, kamu spesial kok. Kamu pasti Tuhan panggil untuk melakukan bagian kamu. Dan bagian orang tuh nggak 100% semuanya punya aset, misalnya 10M pada saat dia mati, gitu. Ya kan? Kalau nggak, ya gila dong semua orang kaya. Ya puji Tuhan sih, kalau orang Katolik semuanya pintar mengelola duit dan seperti itu. Cuma kadang standar-standar, apa ya, sukses manusia itu yang sebenarnya salah. Dan membuat diri kita nggak bahagia itu karena mindset. Pada saat kita bilang mindset kita gua sandwich generasi, kita juga jadi nggak bahagia, kan? Nggak tahu nih membantu apa nggak. Kira-kira sih tanggapan saya itu ya, Wan. Sorry kalau mungkin ada miscommunication ya. Cukup menjawab ya, Iwan, ya. Iya, terima kasih, Komalsel. Berarti kalau misalnya kita nggak minjemin itu nggak apa-apa ya, Pak? Iya, karena license kamu kan seorang Iwan. Kamu bukan dapat license OJK sebagai P2P lending ya. Gimana dong? Lu kan bukan bank. Nah, in reality kan kita juga bisa mendoakan dia. Gua doain lu ya, boleh nggak gantian? Gua ada kebutuhan nih. Sesimpel itulah. Dan kita percaya doa kita berkuasa. Gua doain lu lah, Rosario. Khusus, sorry ya. Gua sadar lu ini. Atau misalnya kamu mampunya berapa lah? Ya kamu kasih aja. Karena kalau minjam, nanti kamu mengharap, nanti seujan kamu ngutuk dia dalam hati. Kan ini orang rese ya, nggak balikin duit gue. Udah 5 tahun, ya kan? Begitu ngeliat dia, aduh. Nah, susah kan? Gitu. Pokoknya berikan semampu kita, jangan berharap kembali gitu ya, kok ya? Itu filosofi saya. Saya juga diajarin sama seseorang. Kalau keluarga atau ini minta, ya realistik aja. Oke, nah ini kok, udah ada banyak pertanyaan nih di Slido. Mau nanya, malam kok, apakah untuk mencapai kebahagiaan, kita perlu memiliki tujuan hidup yang jelas? Kalau belum punya, gimana ya? Saya suka banget pertanyaan ini. Dulu saya menganggap, saya akan menjadi sukses dan bahagia pada saat saya menggenapi purpose hidup saya. Siapa yang setuju? Saya bilang, enggak. Karena Tuhan di dalam diriku lebih penting dibanding purpose hidupku.
Pada saat kamu menghadirkan Tuhan di dalam hidup, kamu akan dengan sendirinya melakukan purpose hidup. Banyak orang udah dapet purpose hidupnya apa, ya kan? Lalu dia berjalan sendiri dan dia merasa dia pahlawan. Makanya ada Tuhan, makanya ada ayat, "Enyalah kamu, aku nggak mengenal engkau." Padahal dia bilang, "Bukannya aku udah bernubuat Tuhan, bukannya aku udah menyembuhkan." Karena orang merasa dia melakukan purpose hidupnya untuk Tuhan. Dulu saya, I'm a believer of, apa ya namanya, mencari passion, mencari purpose hidup. Yang benar adalah mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan, ya akan nentuin kamu gitu. Mencari purpose hidup kan kesannya, gue menemukan purpose hidup gue 5 tahun lalu, dan gue selesai gitu. Ini loh, satu-satunya. Padahal di dalam Tuhan tuh dinamis ya. Hari ini ke sini, besok ke situ. Hari ini saya harus ngomong di panen. Dalam berapa tahun saya hidup, jarang saya ya pernah dengar panen, nggak pernah kepikiran gitu. Ya, jalanin aja, tapi poinnya karena you will be where God wants you to be because you love Him. Bukan dengan tenagamu sendiri kamu mau melakukan purpose dan berharap kamu akan bahagia. Itu juga orangnya sedih banget ya. Jadi kalau nggak menggenapi hidup purpose hidupmu, lu nggak bahagia hari ini. Padahal bahagia itu yang kayak tadi ya, sederhana banget. Pada saat saya menghadirkan Tuhan di dalam diriku dan keluarga, I'm a happy person. Jadi saya ngelihat, menemukan tujuan penting lah, teman-teman harus ada tujuan. Tapi saya ngelihat tujuannya itu malah menghadirkan Tuhan dan melakukan tujuan itu dengan bahagia. Karena kalau orang merasa tujuan itu kan destinasi ya. Oh, kalau gue belum nyampe ke Bandung, gue nggak happy. Ya kan? Jadi orang makanya make sense nih, sukses itu perjalanannya, bukan tujuannya. Gitu sih. Oke, semoga menjawab teman-teman. Nah, selanjutnya Niko, aku kasih dua pertanyaan dulu ya dari Slido ya, nanti dari teman-teman bisa jump in kalau ada yang mau pertanyaan spontan. Oh, mau tanya, kadang kita terlalu sibuk kerja, sehingga kita pun nggak punya waktu buat pelayanan, atau waktu buat dekat sama Tuhan. Gimana ya, kok masukannya? Itulah dia, bertobatlah, rubah gaya hidup. Saya pribadi orangnya gitu banget. Tapi Tuhan paksa ada COVID. Saya dulu ya kalau doa cepat, nyanyi muji Tuhan jarang loh teman-teman. Saya kan dulu karismatik, abis itu vakum 13-15 tahun. Abis itu pelayanan malah gereja kan, jadi seksi kerasulan keluarga. Dalam suasana yang nggak karismatik, kayak organisasi gereja ya liturgis kamu tahu kan. Tapi pada saat COVID, saya galau kerjaan, saya merasa ada masalah. Tuhan ngajar saya untuk kalau nyiapin bahan seminggu dua kali kan, baca Alkitab kan dua kali. Kalau dulu sebelum COVID ini, saya sibuk pulang jam 8, apa doa 5, 2 menit gitu. 2 menit pagi, 2 menit ini. Alkitab mungkin seminggu sekali. Dan tidak pernah nyanyi muji Tuhan. Jujur, I'm not a munafik gitu ya. Tapi dengan contoh ya, dengan Not Just Life ini, sebenarnya I'm not doing that for the audience, tapi saya melakukan juga buat saya, karena saya jadi nyanyi, saya jadi doa. Balik lagi tadi, makanya saya bilang, salah lah, itu justru tipu muslihat uang, itulah yang membuat kita tertipu gitu. Kita merasa bahwa kerjaan yang sukses itu membuat kita bahagia. Meskipun kamu nggak mengakuinya, itulah yang terjadi di alam bawah sadar kamu kan. Kayak kerja di startup, ada kenalan saya lah, kerja kalau lagi tutup buku sampai jam 4 pagi, waduh, kasihan gitu. Di gereja juga malas, capek, dan lain-lain. Salah satunya adalah ya mungkin kita jadi malas gereja ya. Dan saya jadi mikir kenapa ekaristi itu penting. Kalau teman-teman punya filosofi kebahagiaan dan yang kamu cari menghadirkan Tuhan, kamu akan enjoy ekaristi. Meskipun dalam tanda kutip khotbah-khotbahnya kok beda ya sama tetangga sebelah. Saya jadi menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan tahu tentang Tuhan. Kamu nggak perlu tahu Alkitab 66-73 itu dengan hafal. Yang penting apakah kamu menghadirkan Tuhan. Balik lagi ya, jadi itu priority teman-teman. Kerjaan mah sampai mati, sampai kita mau 100 tahun lagi, mah kerjaan mah tetap sibuk. Apalagi saya di konsultan. Things to do saya banyak terus. Cuma saya selalu punya sistem ya. Ada things to do, begitu saya tutup weekend saya nggak ganggu, saya butuh istirahat, kadang saya pakai Netflix, kalau dulu saya pakai PlayStation, untuk saya refresh, kadang saya meditasinya dalam kacamata lari, harus balance. Tapi satu hal, jangan itu doang. Iblis membuat kita lupa, kita kira doa itu nggak penting.
doa menghadirkan Tuhan tuh yang paling penting, karena itulah kebahagiaan. Kalau teman-teman merasa bosen, doa, ekaristi, nggak merasa dapat apa-apa, itulah betapa jauh iblis dan uang telah memperdaya kita. Karena kita ngerasa hidup gue nih, gue nggak butuh yang gitu-gituan, gue lagi mau cari karir nih. Gila, kebalik ya. Nah itulah jiwa anak muda yang saya seselin. Dan kamu akan bisa sadar itu pada saat kamu jatuh dan gagal. Jadi saya mau ngasih tahu nih di awal, jangan sampai gagal dulu, sadarlah. Benar deh, karir nggak akan buat kamu bahagia. I see, oke. Mantap. Nah, selanjutnya nih, Ko. Oh, sebelum itu deh, coba dari sini ada yang mau coba nanya langsung? Ini kalau nanya langsung tuh kadang lebih dapat ya, maksud pertanyaannya. Jadi bisa langsung open cam, nyalain mic ya. Gue boleh nanya nggak? Boleh dong. Nanya siapa dikit nih? Ya, kok. Aku, Melisa. Oh, oke. Okay. Hai, Mel. Hai. Hai. Ini mau nanya kok, gimana cara ngejawabin, apa ya, bukan ngejawabin kurang ajar gitu ya maksudnya, tapi gimana cara ngebales omongan leader gitu ya, yang bilang bahwa, karena kasusnya kan sebenarnya kayak misalnya aku ikut panen gini gitu, terus kayak misalnya biasanya nih Senin malam aku ada training juga gitu kan, online juga kan, jadi bentrok. Nah terus aku kadang suka izin kok ke leader aku, kok aku nggak ikut ini ya, nggak ikut training, atau misalnya aku training setengahnya aja gitu, karena ada bentrok panen. Terus dia bilang, ya kamu di sini, kamu sukses di sini, di kerjaan lebih penting daripada kamu ngikutin, maksudnya bukan lebih penting, maksudnya ini prioritas kamu untuk sekarang tuh lebih oke kalau kamu tuh ngikutin kerjaan dulu gitu, daripada nanti kalau misalnya urusan gereja kan bisa, itu bisa kalau kamu udah sukses gitu kan, sama aja kamu bisa ikut juga gitu, maksudnya bisa ikut komunitas juga gitu, komunitas gereja. Terus aku bingung, kalau gitu kayaknya aku nyari Tuhan kalau gue udah sukses aja dong gitu kan, kayak bingung gitu kalau, nah itu jawabannya gimana ya? Iya, jadi jawabannya gini sih, pertanyaannya adalah kita kan nggak hidup cuma satu tipe ya. Bisa jadi pada saat kita pelayanan, kita mendapatkan baterai kita di-charge ya, untuk kita bisa bekerja dengan baik. Jadi jawabannya nggak ada one-to-one gitu. Cuma juga banyak orang juga keblinger pelayanan, tapi yang tadi ya, dia sibuk, tapi dia nggak menghadirkan Tuhan dalam dirinya, jadi kerjaannya jadi kayak kerjaan di dalam sebuah organisasi pelayanan, yang belum tentu juga membuahkan bahagia. Jadi jawaban itu ya mintalah hikmat ke Tuhan. Kalau saya pribadi sih, ya kalau memang kamu dipanggil untuk, bukan dipanggil ya, kalau bekerja, apalagi mengandalkan Tuhan, itu kan artinya bahwa lakukanlah pekerjaan yang terbaik sih. Kenapa? Karena pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bos kita kan akan memberikan kepercayaan kepada kita. Kan? Dan itu membuat fondasi hidup kita mungkin secara keuangan dan lain-lain bisa lebih baik. Nah, tapi pertanyaannya, apakah pelayanan juga kalau gitu nanti deh, tunggu jabatan at least manager gitu. Ya, jawabannya nggak juga. Tapi balik lagi, apakah dengan kita melayani, itu kita karena hanya sekedar nggak enakan dan rutinitas? Karena balik lagi ya, kerjaan dan pelayanan tuh menurut saya sama. Sama-sama pengorbanan, sama-sama ibadah. Tapi saya melihat bahwa kalau kamu berada di dalam hadirat Tuhan, ketika Tuhan panggil kamu untuk menghadirkan Tuhan buat orang lain, lakukanlah. Yang namanya pelayanan pasti berkorban ya, Mel. Ya kan? Kalau misalnya pelayanan nggak berkorban tuh namanya hiburan. Contoh, ya kan? Kayak sekarang, kita kan mengorbankan waktu. Tapi apakah saya bete? Enggak, saya happy banget. Kenapa? Karena saya berusaha, meskipun tadi habis dari waktu saya hari ini berantakan ya, saya mencoba menghadirkan Tuhan ke teman-teman. Dan itulah kebahagiaan saya. Kalau memang
itu merupakan panggilan kamu dan waktunya Klopp secara bijaksana, lakukan. Cuma saya paling nggak setuju sih orang bilang, udahlah anak lu kan masih kecil, lu fokus anak dulu. Ya jangan. Kalau mau nunggu orang pelayanan sampai tua, momennya udah lewat. Kalau misalnya saya hari ini umur 70, emang kamu mau dengar saya gitu? Kan nggak mungkin ya. Contohnya udah beda dan lain-lain. Ya, you cannot dictate Tuhan gitu. Kalau hati kamu di pelayanan, ya silahkan gitu. Jadi, sengaja saya ngomongnya agak muter. Maksudnya ya nggak ada no right and wrong answer. Karena sometimes pelayanan pun juga belum tentu benar gitu. Itu hemat saya ya. Oke, thank you Melissa untuk pertanyaannya. Thank you juga Ko Marcel. Ini berhubung tinggal 15 menit lagi nih ya. Kita mau lanjut lagi ke Slido, ini masih ada beberapa. Yang ketiga nih dari Slido nih, pengen tanya. Ko mau tanya, bahagia kan nggak bisa diukur dengan uang. Tapi kalau nggak punya uang kan nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari juga. Jadi apakah kita tetap akan bisa hidup? Ini mungkin pertanyaannya maksudnya, kalau misalkan kita tidak mengutamakan uang, gimana cara kita mencukupi semua kebutuhan kali ya, lebih ke arah sana? Iya, jadi teman-teman harus pisahin bahwa uang sama bahagia, kalau kita nggak ngerti bahagia itu apa, soalnya kan di benak kita itu berkorelasi. Padahal uang dan bahagia, menurut saya itu dua hal yang terpisah. Uang itu alat, alat untuk kita makan, alat untuk kita bisa apa namanya berpergian, alat untuk kita bisa jalan-jalan ke mall, alat. Tapi bukan berarti karena kita ke mall lah kita bahagia. Itu dua hal yang fundamental ya, makanya saya ulang dari awal. Bahwa firman Tuhan bilang kalau Anda nggak bekerja, Anda nggak boleh makan. Ya dengan kata lain bahwa orang yang menghadirkan Tuhan, dia juga tahu diri kali, bukan orang yang malas. Karena saya ngomong kan hari ini, tugas saya kan, ya salah satu di kantor ngobrol sama pengusaha. Dia bilang ada pengusaha, ini kan perusahaan besar banget ya. Dia tinggal di US, dia nggak kerja apa-apa. Dia dapat dividen doang, dan tinggal di New York gitu. Omnya bilang, omnya yang saya tadi ngomong, yuk nggak pulang. Enggak om, saya lagi masih nyari kerja. Yuk nyari kerja ya online juga bisa kali dari Jakarta. Dia nggak mau. Cuek. Karena keluarga gue kayak tajir royo-royo. Ya, maksud saya adalah, apa ya, orang dengan gampang akan bilang kayak gitu sih. Nggak ada uang, nggak happy. Cuma coba deh, benar-benar kamu renungkan yang tadi bahwa ya uang itu alat. Ya memang Tuhan harus, kalau kita menghadirkan Tuhan, kita bahagia dan Tuhan manggil kita untuk bekerja kan. Dan saya makanya bangga gitu bahwa kalau bisa anak-anak Tuhan di kantor tuh jadi orang-orang hebat ya. Kalau bisa kayak Sri Mulyani dan lain-lain. Kayak coba deh kamu lihat Sri Mulyani, Erick Thohir dan lain-lain, kerjanya tuh kerasnya luar biasa. Dan mereka membantu orang kecil. Itulah pelayanan juga loh teman-teman. Kalau kamu someday menjadi orang seperti itu. Tapi orang yang seperti itu kan butuh stamina rohani, kebahagiaan. Bagi mereka, ya kebetulan mereka udah berhasil dan uangnya ada ya. Tapi yang dicari kan bukan uangnya lagi, tapi bagaimana hidupnya berguna. Jadi jawaban itu jangan seakan-akan sebab akibat atau uang dan kebahagiaan itu berkorelasi. Ada relasi, tapi tidak berkorelasi. Kalau kamu orang keuangan mungkin tahu ya, antara relasi sama korelasi. Ya. Mudah-mudahan make sense sih. Saya masih nggak setuju ya. Gitu. Kalau orang hanya berpikir dalam pikirannya, gue karena kalau nggak punya uang nggak bisa ke mall terus gue nggak bahagia, berarti kebahagiaan lu cetek bener. Hanya bisa karena jalan-jalan ke luar negeri dan ke mall. Kan padahal bukan itu kan. Dan terus terang, apa itu bahagia itu pemerenungan semua orang. Makanya tadi saya awali dengan itu. Kamu harus menemukan itu sebagai target kamu. Kalau kamu nggak legowo dan benar-benar nerima itu, kecenderungan kita malah liar. Kita nggak puas dan malah ngelenceng kemana-mana. Ya, tapi untuk menemukan itu kan jernih ya. Ya, saya, versi saya itu, saya udah sharingin. Tapi mungkin teman-teman punya versi yang lain, ya silakan gitu. Oke, thank you, Ko Marcel. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Boleh langsung open mic? Bisa langsung open cam juga, biar kokonya bisa lihat ini siapa yang nanya. Ada yang mau nanya spontan? Belum, masih malu-malu. Oke, kok ada satu pertanyaan nih dari chat.
dari Martina. Malam kok, kalau misalnya kita ada keluarga, ada orang tua, ada ponakan juga, dan mereka semua datang berkunjung dalam waktu yang bersamaan, selama 2 minggu sampai 1 bulan ke rumah kita. Berapa banyak uang yang, sebentar, berapa banyak uang yang perlu kita belanjakan maksimal untuk mereka? Boleh dalam persen. Termasuk untuk jalan-jalan, belanja, makan di luar, oleh-oleh. Yang pertama. Yang kedua, melanjutkan dari situ, berapa persen untuk investasi dari penghasilan? Itu terpisah, sorry. Pertanyaannya terpisah. Tapi dari orang yang sama. Gini, teman-teman. Untuk makan, transport, dan bekerja, dan sekolah, kalau kamu punya anak, itu mudah-mudahan nilainya itu 50-60%. Karena saya meng-encourage kamu minimal 10 atau kalau bisa 30-40% untuk sesuatu yang sifatnya investasi. Ya. Tentunya kalau kamu semakin tinggi, mudah-mudahan porsinya makin banyak. Dan yang kedua, investasi itu ada investasi rohani, misalnya kamu memberikan ke yang membutuhkan, gereja, dan lain-lain. Juga investasi yang tadi ya kita bilang. Nah, jadi untuk uang yang sisanya itu ya kamu bebas mau ngapa-ngapain gitu. Makanya yang saya bilang lebih perlu di-adjust gaya hidup kita sih. Gitu. Tadi kan kayak Starbucks, apa tuh kecil-kecil teman-teman, tapi itu mahal ya. Saya nggak ngerti situasional kamu, tapi saya percaya minta Tuhan nikmat supaya bisa nyampe angka tersebut. Saya minimal, saya encourage kamu, kalau kamu udah bekerja, minimal 500 ribu, kamu invest lah. Karena someday, itu bunga berbunga itu menjadi passive income. Lalu kedua, kalau misalnya penghasilan kamu stabil dan memadai, ya, mulailah kamu juga berpikir melindungi resiko terhadap resiko kematian dan sakit kritis dengan mengambil asuransi, misalnya. Mungkin kalau kamu merasa takut terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak ambil unit link. Unit link itu kan ada dua ya porsinya. Ongkos asuransi dan juga investasi di mana bunganya itu akan menutupi ongkos asuransi. Sehingga pas waktu umur 40-50 tahun, kamu nggak usah ngiur lagi. Gitu. Karena uang asuransi itu tiap tahun sebenarnya harus dibayar sampai kita mati. Nah, cuma poinnya adalah kadang agen asuransi itu bisa lebih memberikan kita bumper yang lebih gede. Mungkin mumpung ya, mungkin seakan-akan penghasilan kita gede, kita bisa bilang, saya tuh cuma sebenarnya butuh cover resikonya aja loh. Jadi investasinya jangan gede-gede. Bisa, gitu. Ya kan? Atau malah beli asuransinya doang, gitu kan, kalau misalnya ada sakit kritis dan lain-lain. Misalnya orang tua kamu, kalau misalnya yang belum umur 45-60 ya, masih sehat, ya patungan sama keluarga, apakah mau beli porsi asuransinya? Kalau belum mahal, boleh gitu ya, teman-teman. Karena kalau misalnya amit-amit orang tua kita ada sakit berat, bisa puluhan dan ratusan juta kan. Ya tapi plus minus, apakah kamu mau nabung? Ya tergantung sakitnya apa ya. Nah jadi ini yang saya bilang, kalau ngomongin persentase itu banyak deh di YouTube ya. Zap Finance, apalah ya kan, kamu cek personal finance. Tapi yang tadi saya bilang, poinnya orang yang nggak berinvestasi adalah orang yang bodoh. Jadi usahakan kamu memiliki passive income. Itu aja sih. Sama merubah gaya hidup. Menyesuaikan supaya saya bisa ada tabungan. Bahkan di buku Babylon, kalau saya ulang tadi ya, kalau bisa 90%, which is for me, saya nggak bisa. Wow. Iya, tapi di buku itu begitu. Iya. 90%. Dan make sense sih. Nanti kalau kamu udah punya pola kayak gitu, nanti uang kamu itu yang membiayai hidup kamu ke depan. Betul nggak? Kalau kamu udah passive income, kamu nggak usah worry. Gitu. Tapi memang butuh kedisiplinan sih. Nggak gampang. Jadi ibaratnya di awal ini mungkin untuk usia-usia muda, jangan mikirin soal besarnya dulu ya, kok. Tapi bangun kebiasaannya dulu ya. Benar. Dan hati-hati okay. Namanya kartu kredit ya. Karena kartu kredit itu ingat menikmati sesuatu kamu ambil di awal. Harusnya kamu menikmatinya nanti. Kalau itu nggak produktif, berarti kamu ngambil resiko. Resiko bunganya kan gede. Kalau in total 30% setahun. Hmm. Gitu. Alright. Okay. Mega, have a question. Ayo Mega, hit it. Hi, Ko Marcel, thank you banget untuk sesinya sangat sangat keren, sangat bagus dan sangat mungkin banyak menyentil kita semua ya. Aku ada pertanyaan, soalnya aku pernah kayak dapet kayak temen ajakin suatu kayak MLM gitu or something.
habis itu dia bilang, ayo Mac, lu harus ikut karena kita kan sebagai anak Tuhan kita harus financially freedom, kita harus punya uang dong supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Pokoknya kita harus cari duit. Kayak pokoknya dia kayak tanemin ke aku gitu, kayak kamu harus cari duit supaya nanti ya kamu bisa jadi berkat, tapi fokus kamu sekarang ya cari duit dulu gitu. Jadi berkatnya tuh nanti, kayak kalau kayak gitu tuh gimana ya kok mindset seperti itu. Ada tanggapan nggak kok? Thank you. Ya, kita lihat aja siapa yang menyarankan, apakah dia sudah jadi berkat dan dia udah berkelimpahan. Karena menurut gue pribadi ya, gini, uang itu menipu, itu dia. Kenapa saya awali dengan kebahagiaan itu sederhana? Karena uang itu menipu. Tanpa kamu mengimani itu, uang itu menipu. Gampang banget orang di-trick gitu ya. Gila, kripto, terus gini gue mau masuk. Terus nyangkut, beli di pucuk. Turun 40%, kita gigit jari. Banyak orang mau kaya cepat, dia miskin cepat. Jadi gue sangat gak percaya sesuatu yang instan ya. Karena gue pernah percaya kayak gitu, nyangkut terus tuh, gagal. Ya yang benar-benar aja lah, kayak misalnya kamu mau punya investasi rumah, kamu ngicil, kamu KPR. Itu pun juga gue salah kan, gue kasih tahu kan, gue ternyata dari 2013 sampai sekarang, flat. MLM, saya lagi nanya, bisnis utamanya apa? Apakah ada produk? Apakah ada margin? Sama kayak startup, teman-teman. Kenapa startup bisa diinjek money dengan valuation gila-gilaan? Karena seorang venture capital, itu mau betting, dia believe uang yang dia taruh itu akan menghasilkan valuation jauh lebih tinggi dibanding perkembangan saraf itu. Kalau sarafnya make sense perkembangannya, cuma kalau main latah aja karena wah semua orang VC. Nah kadang orang susah berpikir jernih ya. Gua nggak bilang bahwa kalian harus sarjana akuntansi, ekonomi dan lain-lain, cuma common sense aja gitu. Maksudnya kalau semua orang kayak begitu, semua kaya dong, termasuk lu yang ngomong ngajakin gue. Gue sih agak berhati-hati ya kalau yang namanya robo trading, MLM, dan lain-lain. Karena ya kalau marginnya nggak clear dan gue ngerasa nggak ini, ya menurut gue jangan kali ya. Okay. Tapi kita nyesel soalnya. Semoga menjawab ya, Mega. Thank you, Paul. Next ya ada Kevin. Silakan Kevin. Kevin, kabar? Halo, ketemu lagi. Sebenarnya yang mau saya tanya satu aja sih kok, simpel aja sih. Gimana sih kok cara lu bagi waktu antara keluarga lu, anakku 3, pekerjaan lu, dan pelayanan lu gitu kok? Kan gimana ya, bahwa freelance kan mesti ada. Dan kedua, kita mesti bagi waktu juga untuk pelayanan, tapi seperti yang kau katakan gitu. Ya, gue juga setuju sih sama, ya intinya gitu kok. Gimana sih cara lu bagi waktu gitu? Untuk tiga hal tersebut. Thank you. Jadi teman-teman, saya believe kadang tuh dalam masalah hidup kita atau mungkin situasi kantor kita tuh kita ditempa. Ya. Kalau dulu waktu saya jadi staff ngerjain apa gitu susahnya luar biasa. Sekarang kalau udah gini tek cepet gitu. Jadi teman-teman, makan malam aja. Makan malam kamu bisa 5 menit, bisa setengah jam. Kayak anak saya kecil tuh kan. Jadi yang lebih penting saya rasa tuh berhikmat ya. Gimana memiliki ritme kerja di mana ini bukan bagian saya yang saya harus tolak. Ini saya bisa lakukan, saya delegasi. Dan make use of your time gitu. Kalau misalnya kamu nggak pelayanan, tapi kerjaan kamu nonton YouTube, buat apa? Bahkan yang saya tadi bilang kan, sindrom suami istri yang saya baru sadarin ya. You bisa sekamar, istri di situ, lu nggak pelayanan ya, berada di rumah. Tapi masing-masing sibuk handphone gitu. Padahal yang namanya pernikahan tuh butuh kedekatan hati. Sama juga, you sibuk pelayanan, tapi boro-boro deket sama Tuhan. Doa aja enggak, ya kan? Terjadi enggak? Banyak. Jadi agak susah ya dibilangin kayak gitu. Bisa aja enggak? Bisa aja lah. Tapi saya utamakan setiap waktu dan itu ya berharga pada saatnya Pak Anak, saya belai dia, saya peluk dia, saya ngutarakan, saya negur dia, dan lain-lain. Jadi ritme kerja ya, jadi something. Mungkin karena pembawaan orang beda-beda. Kayak misalnya kerja kan kita udah paham lah, kita udah kerja belasan tahun, oh ini udah ngerti seluk-beluknya. Jadi saya rasa mungkin kalimatnya perfect
practice make perfect ya, Vin. Cuma nggak bisa nggak semalam sih, gitu. Semua butuh latihan ya, dan gue udah lama juga nggak pelayanan. Tapi ya kalau seandainya ngerasa Tuhan panggil dan itu berguna, ya tapi emang harus siap berkorban ya. Nggak ada yang, you cannot get both world lah. Hidup nyantai, hidup enak, tapi mau melayani, mau keluarga beres, nggak bisa. Tapi ya emang harus jadi lebih cekatan, lebih agak berkorban kadang. Harus pontang-panting, iya. Diomelin istri, iya. Cuma ya, kalau kita ngerasa itu berada dalam situasi yang oke, dan bisa jalanin, dan semua masih happy, dan Tuhan berkenan, ya jalan. Gitu. Oke. Itu udah sangat menjawab. Oke. Pokoknya ini udah mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir ya. Ini dari Slido, masih ada 3 pertanyaan lagi nih. Ada yang nanya, bagaimana cara kita untuk bisa selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan, baik itu pekerjaan yang sibuk, maupun untuk keluarga, dan lain-lainnya. Saya rasa minta Tuhan alokasi waktu juga. Doa sebenarnya nggak rumit ya, teman-teman. Yang buat rumit kan kita. Kita yang nggak mau. Orang Tuhan bilang, aku yang mengetuk kok. Dia kan nggak pernah dobrak. Jadi kalau kamu mau mengundang Tuhan, kan Tuhan yang udah datang, Immanuel. Natal itu kan Tuhan hadir. Cuma nggak usah berteori ya, intinya lebih ke arah ya serukanlah dalam kejujuran hati kita aja bahwa Tuhan tolong dong hadir dalam hidupku. Itu udah doa yang paling tulus sih. Gitu sih. Ajarlah aku untuk ngambil waktu. Gitu. Nggak gampang sih teman-teman. Tapi tadi, uang menipu, ritme kerja menipu. Kita lupain Tuhan. Akhirnya kita nggak bahagia. Itu dia lingkaran setannya. Ini yang justru dari awal saya bilang tadi. Oke, ini ada pertanyaan tadi, investasi yang adalah hal yang penting. Menurut Koko, investasi yang aman dan terjamin untuk pemula apa ya, Kok? Waduh, tadi ada yang tanya persentase, sekarang apa? Saya rasa saham blue chip. Karena kenapa? Kalau time deposit buat kamu yang resikonya masih bisa take lebih besar, terlalu konservatif. Kalau resiko mau yang ringan-ringan, kamu nggak dapat untung kan? Itu sih. Kecuali kamu kebutuhan ya, mau ada merit, mau apa, jangka pendek, jangan. Kalau kamu masih single, kamu nanam gitu, mungkin 10% kamu taruh di Bitcoin, Ethereum juga boleh. Ya, resiko itu, investasi itu harus, kan ada teorinya ya, jangan taruh dalam satu basket dan lain-lain. Cuma ya, ya ngerti lah, kalau yang namanya resiko di atas 5-10%, itu gini deh, kamu siap nggak kehilangan uang sebesar itu? Kalau kamu siap, lakukan. Bahkan kalau yang return-nya kamu harapkan di atas 10%, amit-amit pertanyaannya, kamu siap nggak kehilangan 100% uang? Bisa jadi loh. Iya kan? Kamu akan merasa, gila ya, gue untung kripto 20%. Ingat, besoknya kamu bisa langsung drop 80%, siap nggak? Kalau siap, ya hajar gitu. Long term kan, kalau masih single. Cuma kalau memang nggak, ya tentunya ya kamu tahu, deposito atau P2P, sekarang P2P ya, lebih katanya lo alokasi yang mana yang orangnya akan bayar, ya kan, emas, tapi emas sedikit aja. Tapi saya bilang ya saham. Kalau kamu paham saham luar negeri, kamu taruh misalnya saham kayak Tesla, harganya waktu itu sampai $1,500-$1,200 dari berapa. Ya you never know lah. Tapi kan halal ya itu ya. Ya maksudnya nggak ada yang, ginilah, kalau kamu nanya saya dan selalu berhasil, nggak mungkin. Namanya hidup pasti ketidakpastian. Makanya itulah seninya investasi kan. Kalau yang mau pasti ya, ya jelas, time deposit emas, emas kan paling kayak orang daerah di Indonesia kan, begitu dia panen dia langsung beli emas gitu ya, karena nilainya dilindungi ya, silakan kan sekarang beli online juga bisa, ya nggak masalah. Cuma return emas kalau you lihat point to point 5 tahun kecil gitu returnnya. Jadi ya kalau mau besar long term, misalnya kamu mau sampai 15 tahun lagi bisa beli mobil, kamu nyicil dari sekarang ya kan, beli saham sekarang, ikut mobil apa tuh namanya? Grab gitu, go-car, nggak apa-apa. Tapi mobil is not a good investment ya. Mobil itu cuma gaya-gayaan doang. Dan juga, menurut gue, rumah jangan terlalu banyak dibeli ya. Apalagi ya, ya yang nggak usah yang gede, kalau emang punya uang, boleh. Tapi nanti ke depan orang mau nyewa, atau kalau kamu juga demen ke luar negeri, atau apa ya, kerja luar negeri, ya percuma kan punya rumah. Yang nggak tahu ya generasi ke depan, cuma ya
ya jangan terlalu banyak aset juga sih, karena harga return fixed asset properti yang orang bilang Indonesia nggak pernah untung, apa nggak pernah rugi beli properti itu, saya rasa I doubt it. Karena di luar negeri udah kebukti ya, beli properti malah buntung. Jadi hati-hati aja deh. Jadi selama kita tahu resikonya dan bersedia menerimanya, just try it aja ya? Iya, ya kalau you masih single kan you tahu dong, gitu. Okay. Ya kalau punya anak sekolah ya janganlah, jangan kripto lah. Hati-hati, apalagi 100% uang lu di kripto, ya jangan dong. Bahaya, kripto tuh tinggi risknya. Begitu turun, dia langsung turunnya begini, gitu. Nggak harus diversity ya, kok ya? Nggak bisa put everything in one bucket, ya? Ya, itu kan teori umum, ya. Meskipun kamu bukan keuangan atau akuntansi, ya silakanlah nyetel YouTube yang lebih keren, atau Spotify. Cuma zaman sekarang anaknya canggih-canggih lah. You know better. Oke, okay, terakhir banget nih, kok. Gitu. Terakhir banget nih, ada yang dari dasar ayat juga kali ya, hukum tabur tuai gitu ya. Saya pernah dengar kalau kita melakukan hal yang berguna untuk orang banyak, kita akan hidup berkecukupan dan bahagia. Menurut tanggapan Koko gimana? Benar. Kalau kamu menyumbang, bahkan kamu ya misalnya ya, kamu berani persepuluhan, gue jamin emang Tuhan memberkati. Dan gue merasakannya. Jadi memang benar. Cuma yang gue gak setuju adalah dikomersialkan. Dengan teori bahwa ketika lu udah persepuluhan, lu gak bisa hidup menderita. Lu akan hidup makmur. Itu sesat, teman-teman. Karena di Alkitab gak ada bilang itu Tuhan gak menderita. Halo? Lu kira Tuhan bisa dibeli? Hidup kita kan gak sederhana itu. Jadi jangan mau dibodohi ya. Cuma apakah kalau percaya bahwa lu memberi akan diberkati? Jawabannya ya. Kenapa? Tadi kan ada tuh mengandalkan Tuhan. Ya. Orang berhasil tuh karena bekerja, menemukan, melakukan hal yang tepat, di saat yang tepat, dan menemukan orang yang tepat. Siapa sih yang bisa mengkombinasikan tiga hal itu selain Tuhan? Kan nggak bisa. Ya kan? Nasib lu mungkin jongos. Besok nggak ada yang tahu. Nasib lu sekarang presiden direktur. Besok juga nggak ada yang tahu. Betul nggak? Jadi ya, kita hidup lempeng-lempeng aja lah dan mengandalkan Tuhan. You never know. Gitu. Jangan kecil hati, teman-teman. Dan gue percaya anak-anak muda sekarang, apalagi mengasihi Tuhan, dia punya tujuan yang jelas, dia ngerti bahagia itu apa. Teman-teman lebih prudent dalam mengelola keuangan. Jangan gegabah, adjust gaya hidup. Itu aja sih, jangan ngikut-ngikut lah. Nanti nyesel, tabungannya udah umur sekian kecil. Sayang. Koko, thank you banget. Sekarang kita mau foto-foto sebentar ya, Koko ya. Mengundang teman-teman untuk buka kameranya, biar kita bisa foto sebentar. Yuk, ini ada 3 halaman, jadi nanti mungkin perlu bantuan dari teman-teman admin juga untuk bantu klikin ya halamannya, biar bisa dapat semuanya. Oke, yang belum dinyalain, ditunggu 10 detik terakhir ya. Melissa, Petra, Levina, Tommy, ada siapa nih? Ada Yohana dan masih banyak lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini aku anggap yang tidak membuka kamera mungkin karena lagi di kamar mandi gitu ya. Atau kebelet banget gitu ya. Oke, jadi cuma dua frame aja. Ditahan senyumnya ya. Oke, dari tim admin ada yang bisa bantu fotoin? Aku bisa. Bisa, oke. Thank you, CB. Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Udah dapet semua belum, Cep? Satu lagi. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Oh, halaman 3 tapi nggak ada yang buka kamera, mau juga. Nggak usah, nggak apa-apa kalau gitu. Yang halaman 3-nya lagi sendu gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin matanya udah... gelap gitu ya. Oke. Ko Marcel, thank you banget. Bukan bermaksud mengusir, tapi takut sudah malam. Kita masih ada satu pengumuman terakhir. Sebenarnya kalau Koko mau leave duluan, nggak apa-apa. Thank you so much for the sharing. Hopefully bisa jadi insightful juga. Aku lupa. Belum doa penutup. Mau minta tolong Koko doa penutup. Ya, biar kita bisa sama-sama diberkati. Boleh ya, Ko, ya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk menjadi bahagia. Ajarlah kami, Tuhan, untuk mengutamakan, menghadirkan Engkau.
meskipun ya Tuhan dalam pekerjaan kami, ada alam bawah sadar kami bahwa seringkali karir, jabatan, uang merasa kurang. Tuhan, terlepas apapun kondisi keuangan dari kami dan teman-teman yang ada, berilah kami hikmat agar kami menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang cerdik, sehingga kami bisa mengelola tabungan dan keuangan kami, sehingga 5, 10, 15 tahun lagi, oleh sesi ini kami menjadi orang yang sangat beruntung, ya Tuhan. Bukan orang yang menyesal karena pilihan-pilihan hidup kami yang salah. Berkati panen dan berkat orang-orang yang sudah hadir tim pelayanannya, boleh Allah Roh Kudus membimbing kami semua. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Thank you buat undangannya ya teman-teman, supaya undang-undang nggak kapok. Koko justru jangan kapok nih sama kita, pertanyaannya banyak ya. Terima kasih semuanya. Thank you Ko, sehat-sehat selalu. Thank you. Dadah. Bye-bye.